Kalau menurut cerita historinya, itu tanahnya diwakafkan untuk masjid kayak itu ramah. Jangan main-main loh. Ini menyangkut harta milik agama. Jangan main-main dengan Allah. Mungkin ini sebabnya. Di Aceh sekarang provinsi terkaya, tapi dikenal dengan provinsi termiskin. Mungkin ini salah satu sebabnya. Karena kita tidak mau bertanggung jawab, tidak tahu melaksanakan sesuatu yang di itu agama. Oke, kalau memang pemerintah tidak berani mengambil keputusan, silakan mundur. Karena itu bisa membuat kita celaka, bahkan masyarakat kita celaka, karena itu adalah punya Allah Taala. Yang pertama. Yang kedua, status dalam MUA sendiri disebutkan penyediaan lahan untuk mantan pembatan. Jadi yang ini kita perjelaskan, sudah 16 tahun perjanjian MOU dari Siti. Apakah perjanjian itu sudah terrealisasi semua atau belum? Lalu kalau memang sudah diberikan lahan itu untuk pembatan, bukan pembatan, bagaimana status tanah tersebut? Hakimu, hatinya atau bagaimana? Kemudian, satu lagi, ini yang sangat penting, pasal ke 145. 145 objek tanah. Objek tanah reintegrasi adalah sebagai berikut. Tanah negara yang pertama, yang kedua tanah hgu yang terlantar atau tidak berpindah. Yang ketiga, hak pengelolaan transmigrasi yang tidak produktif. Ini ada lokasinya di Gempang. Di Gempang itu ada lahan transmigrasi yang sekarang tidak dipergunakan lagi, tidak efektif lagi. Untuk itu mohon pertimbangan kepada rekan-rekan ataupun kepada saudara DPR, kira mungkin saudara DPR lebih luas kewenangannya untuk dijadikan masukan ataupun kanun dalam rencana kanun Aceh tentang pertanahan. Mungkin yang sekian dapat saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.